Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan ngebahas rangkaian integrator yang alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu function generator, osiloskop, dekade resistor, dan dekade kapasitor. Oke, sesuai rangkaian kita akan membutuhkan resistor, kapasitor, osiloskop. Function generator. Oke, rangkaian sudah terangkai dan nilai komponen sesuai dengan di modul. Dan selanjutnya kita ganti gelombang dan frekuensinya 500 Hz. Selanjutnya kita atur tegangan 2 VPP yang terbaca di osiloskop. Pada osiloskop kita di expand biar supaya dia besar. Yang dimaksud 2 VPP yaitu 2 kotak di osiloskop dikalikan dengan volt per div-nya. Kita perkirakan amplitudonya itu 2,5. Dan kita akan coba menjalankan. Dua setengah terlalu besar, jadi kita buat 0,5 dan hasilnya 2 kotak, satu kotak di atas, satu kotak di bawah, itu dikalikan temper volt per div-nya. Setelah kita atur 2 VPP, jadi kita akan ukur VO-nya di kapasitor. Oke, kita rankan dan kita pause. Kita geser ke kiri sensornya dan ini hasilnya. Setelah dapat hasilnya, kita screenshot dan dimasukkan dalam bentuk Word. Selanjutnya, variasikan nilai R, nilai C, dan nilai F sesuai di prosedur. Jangan lupa di screenshot. Terima kasih.